Dashcam adalah salah satu benda yang boleh dikatakan wajib untuk ada di dalam setiap kereta. Macam MyWizik accident hari itu, dengan adanya dashcam, Zik boleh tengok balik untuk tahu siapa yang salah. Jom tengok video ini kerana Zik nak sharekan satu dashcam DDPi yang makin canggih, iaitu Radar Plus AI Motion Detection, Low Power Mode, 4K Resolution, D-Save 2 Memory dan juga dia punya bateri super capacitor. Kita akan pergi dahulu di segmen pertama, iaitu unboxing. Jadi kalau korang tengok kat sini, ada benda yang saya nak tunjukkan kepada korang, iaitu ini adalah main dia, dashcam untuk by N5 Dual. Yang ini pula adalah nanti saya akan tunjukkan kepada korang, iaitu hardwire kit dan juga radar module. Dan juga yang ini adalah dia punya memory card lah. Jadi yang Zik dapat ni satu set full complete untuk depan, belakang dan juga hardwire kit. Sebelum Zik buka ni lah, yang menariknya Zik nak ceritakan kepada korang, bagi Zik sebenarnya harga yang berpatutan dan juga harga dia memang mampu milik, disebabkan kalau korang beli yang depan ni sahaja, harga range dia dalam 300 lebih. Korang boleh tengok dekat sini lah harga dia. Dan kalau full set depan belakang, ada hardwire kit dan juga radar module dia, dan juga memory card contoh ini adalah 64GB, harga total dalam lebih kurang range 600. Tetapi apa yang Zik nak cakap dekat korang, korang kena tunggu video ni sampai habis, disebabkan ada promo yang kau-kau untuk korang. Jadi korang tengok video ini sehingga habis. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan buka dahulu yang kotak main dia, iaitu N5 Dual. Jom kita tengok apa yang kat dalam ni. Jadi Zik tak adalah nak tunjuk untuk buka semua, Zik akan susun terus apa yang ada dekat sini. Jom kita buat magic. 1, 2, 3. Yes. Jadi kalau korang tengok, inilah yang korang akan dapat di dalam satu kotak. Jadi first kali Zik nak tunjukkan kepada korang adalah dia punya dashcam ni. Jadi dashcam yang ni, Zik memang suka DDPi ni disebabkan dia punya design dia, nampak tak? Sleek, lepas tu bulat macam tu, minimal dan juga elegant. Nampak? Memang cantik, kecil je je. Cumanya dia tak ada screen lah. Okey, untuk yang ini pula, di bahagian belakang dia macam biasalah untuk dashcam, dia punya belakang kecil saja, kecil comel lote. Yang ini adalah dia punya USB cigarette point. Lepas tu kita ada yang wire untuk kita connect daripada belakang sehingga ke depan, dan juga wire untuk dashcam. Tetapi Zik ada hardwire kit dan juga radar module, nanti Zik akan tunjukkan kepada korang. So mungkin ni tak perlulah untuk kita pakai. Jadi yang ini pula ada manual, anti-static film dan juga untuk tampal lah. Jadi ya, untuk yang ini Zik nak ceritakan kepada korang, quality build dia memang solid, dan yang paling best adalah super capacitor, di mana sekarang dah tak pakai lithium battery. DDPi pakai super capacitor untuk lagi tahan bila korang parking kereta dekat tengah panas. Jadi kalau contohlah kereta korang ataupun rumah korang di flat ataupun kondominium, korang dah tak perlu risau disebabkan dia pakai super capacitor, di mana dia boleh tahan lebih panas dan juga tahan dengan cuaca Malaysia tanpa merosakkan super capacitor yang ada di dalam dashcam ni. Jadi sambungan tadi, Zik ada cakap yang Zik dapat sekali dengan hardwire dan juga radar module. Jadi inilah dia dalam kotak ini, iaitu hardwire dan radar module dia. Ini adalah radar module dia. Nanti Zik akan tunjukkan pemasangan dia, cara dia macam mana nak pasang untuk betul-betul tempat dia yang sebenar. Dan juga yang kita dapat ini adalah hardwire kit. Jadi Zik nak bagi pujian dekat DDPi disebabkan korang dah tak perlu nak tapping fuse, nak kena cari fuse untuk buat hardwire kit. Jadi Zik tahu sebenarnya ada orang yang bermasalah dalam tapping fuse kalau nak buat sendiri kan, nak kena tengok tutorial. Kadang-kadang Zik pun lupa untuk tengok mana yang Zik perlu tapping fuse. Tetapi untuk yang ini, DDPi dah sediakan OBD, senang, cocok OBD, settle masalah, dah tak perlu nak tapping fuse. Jadi benda ni senang, korang boleh buat DIY sendiri, tak ada masalah. Kita akan dapat juga anti-static film untuk radar module, dan juga ini adalah manual. Itu adalah segmen untuk unboxing. Jom kita pergi pula ke installation. Zik nak install dashcam DDPi dekat Zik punya kereta MyV ni lah. Jadi apa yang kita kena tengok adalah dia punya tempat nak letak dia. Okey, jadi pertama sekali kita tengok adalah dekat depan ni, kita kena letak dekat bahagian tengah. Tu dua-dualah, dashcam dan juga dia punya radar plus AI motion detection. Apa yang Zik nak buat adalah Zik sambungkan dekat bahagian driver ni, bukannya dekat bahagian passenger, disebabkan dekat bahagian driver ni ada tempat OBD nak kena cocok. Jadi dekat situ senang,
dan memudahkan. Dan dekat bahagian driver ni juga kita boleh tarik sampailah di bahagian belakang untuk Zeek letakkan dashcam di bahagian belakang. Jadi senanglah dekat situ, semuanya di bahagian driver. Jadi jom kita mulakan. Zeek nak tampal dashcam ni perlukan electrostatic film. Untuk senang kita nak pasang dashcam, pastikan dia di bahagian center. Dan bila dah ada dashcam ni, bila nak pasang, pastikan dashcam punya lens tu adalah di bahagian kiri kereta. Jadi bila tampal, nanti kalau korang tengok, wire semestinya dikeluar di bahagian kanan. Jadi kalau korang tengok dekat sini, korang boleh nampak lah dia punya tempat nak lekat dia. Dah settle, Zeek masukkan wire ni melalui dekat wiper belakang ni supaya dia nampak kemas dan juga air tak masuk di bahagian belakang. Okey, untuk di bahagian depan, Zeek akan pasang dashcam dahulu disebabkan nanti senang Zeek nak tengok berapa panjang wire tu, dan untuk bagikan wire tu cantik, kita akan pasang dulu main kamera dia. Jadi pastikan korang pasang electrostatic film dahulu, lepas tu baru pasang dashcam dan pastikan dia center lah, tak ada sengit-sengit. Selepas dah pasang dashcam, kita pasang dia punya radar plus AI movement detection lah. Korang kena pasang betul-betul di tepi dia dan juga tiada halangan di bahagian depan. Okey, jadi kita dah pasang dua-dua ni. Sebelah ni adalah radar, so wire ni adalah di bahagian kiri. Sebabnya radar nanti kat depan dia akan pancar lah, so yang ini memang akan bahagian kiri. Dan juga ini adalah dashcam lah. So Zeek dah pasang dah dua-dua ni. Dan sekarang ni dia ada wire dia, pasang yang ini. Ini adalah untuk cocok di cigarette point, dan juga ini adalah hard wire kit dia. Bila pakai hard wire kit ni dan juga yang biasa, okey, untuk cigarette point korang nak pakai boleh je, tapi tak ada 24 jam monitoring parking system. Jadi bila korang pakai yang OBD ni daripada DiriPi ni untuk hard wire kit, dia akan buat korang punya dashcam boleh monitor semasa parking 24 jam di rumah ataupun di mana-mana lah. Jadi untuk yang ni hard wire kit pun sebenarnya ada dua, satu OBD dan satu fuel step. Fuel step ni yang cara lama ya, yang ini adalah modern yang kiranya baru daripada DiriPi. So memang terbaik DiriPi untuk buat satu sistem di mana cocok OBD je. Jadi tak perlu risau dah, contoh macam kereta korang kan, nak kena cari fuse ni yang mana, nak kena tap VCC ke ACC ke, dah tak perlu dah, tak perlu risau. Jadi pakai OBD. Tapi kalau kereta yang tak ada OBD, memang kena pakai taktik lama lagi lah, iaitu kena fuse tap. Bila korang pakai ni, dia akan monitoring 24 jam bila parking. Dan juga lagi satu Zeek nak ceritakan kepada korang, mungkin ada yang tertanya lah, bila pakai OBD ni, bila dah parking ni tak makan bateri ke Zeek? Okey, untuk DiriPi punya dashcam ni, dia dah ada sistem di mana dia tengok voltage bateri korang. Kalau voltage bateri korang bawah daripada 12 volt, dia akan stop record daripada korang punya parking tu lah. Dia akan save bateri korang daripada bila nak start kereta, tak boleh nak start kereta. Jadi kalau contohlah bateri korang bawah 12 volt, dia akan stop record. Jadi korang dah tak perlu risau dah masalah-masalah seperti ini. Sistem dah makin canggih untuk korang. Dah settle pasang dua-dua, lepas ni kita boleh pasang pula wire yang daripada belakang sampai ke depan dan kemaskan dia lah. Yang ini tak ada masalah apa-apa dan juga proses dia tak rumit. Lepas itu last kali kita akan pasang wire dan tarikkan dia di OBD. Jadi di OBD ni kita masukkan di soket OBD dia. Jom kita cuba. Okey, alhamdulillah dah settle dan menyala. Cumanya Zeek nak kena set up dulu. Selepas installation, Zeek nak reviewkan kepada korang tentang DiriPi N5 Dual lah. Jadi selepas beberapa hari, macam lebih kurang 3 hari Zeek pakai, Zeek pergi drive dan juga Zeek balik semua, baru Zeek boleh reviewkan kepada korang. Sebabnya kena pakai dulu baru boleh review, kalau tak macam mana bila install lepas tu ter-review, tak jadi geng, tak jadi. Itu benda yang impress lah, iaitu intro dia, di mana kalau korang pakai hard wire kit, bila korang kunci kereta, dah lama kan semua, lepas tu bila korang buka kereta, terus buka pintu, buka pintu terus DiriPi tu akan welcome korang. Macam dia cakap, welcome DiriPi semua. Lepas tu dia akan bagi tahu juga kalau ada apa-apa yang terjadi pada kereta korang. Contohnya macam ada orang lalu ke, benda yang suspicious ke. Korang boleh tengok video ni yang di mana DiriPi bagi satu alert untuk Zeek tengok video tersebut, apa yang telah jadi. Jadi benda tu pun bagus lah. Yang macam Zeek tak pastilah brand-brand mana yang ada yang buat, tetapi yang ni first time DiriPi lah yang Zeek tengok, memang bagus. Memang satu benda yang kudus lah untuk DiriPi. Okey, yang tu adalah intro lah. Zeek nak ceritakan first benda yang paling penting adalah dia punya footage. Jadi benda yang paling penting pada dashcam adalah memang korang kena tengok footage dia lah. Sebabnya kalau benda tu contohnya macam kita jadi apa-apa, na'udzubillah, kita tak tahu apa-apa jadi kat kereta kita kan, lepas tu kita nak tengok nombor plate yang buat ke, tapi blur tak nampak, susah juga kan geng. Jadi dengan DiriPi N5 Dual ni, dia dah ada 4K Resolution Ultra HD. Dia dah didatangkan dengan RealCube teknologi, di mana
korang punya footage tu jadi lagi sharp, lagi dynamic, lagi warna saturation dia dinaikkan lah. So nampak dekat situ, nampak lebih kurang macam style-style HDR. So kalau korang tengok footage memang tak ada masalah, bagi Zeek memang clear. Kalau nak tengok plate daripada jauh pun memang nampak clear, zoom pun cantik, memang tak ada apa-apa yang distract dan blur lah. Untuk malam pula, malam ni dia dah ada satu teknologi di mana dia panggil night vis teknologi ataupun night vis teknologi. Zeek tak tahu nak sebut, tapi night vis lah, lebih kurang macam tu. Dan dia buatkan dia punya gelap tu makin cerah lah. Maksudnya kalau contohnya macam tempat tu tak ada cahaya, dia boleh jadi benda tu cerah disebabkan lens dia tu yang tersendiri. Memang lens dia power lah. Daripada segi video quality, memang Zeek tak nafikan bahawa DJI punya resolution dengan teknologi yang sedia ada memang tak ada masalah untuk korang tengok depan belakang. Dan satu benda yang kagum adalah dengan harga dia yang berpatutan, yang bagi Zeek berpatutan lah untuk dapatkan dashcam 4K ni. Harga kalau nak dapat satu set tu lebih kurang korang kena spend RM600-700. Tetapi untuk N5 Dual ni, kalau contoh korang beli yang depan saja pun korang boleh dapat dalam 300-400 lebih macam tu lah. Korang boleh tengok harga yang sebenarnya dekat sini. Cakap tentang harga pula, kadang-kadang ada yang tak ada modal. Contohnya mungkin terlupa juga nak beli memory card kan untuk korang punya dashcam. Dengan kedatangan DJI N5 Dual, dia dah buat satu teknologi di mana orang panggil dia eMMC storage, di mana dia ada dual storage. Satu adalah untuk memang dekat dalam DJI tu sendiri dah ada storage dia. Storage dia dalam tak silap Zeek 32GB, dan juga lagi satu storage di mana untuk SD card lah. Kalau korang pakai SD card, korang boleh masuk dan dia akan read SD card kat situ. Jadi kalau korang tengok kat sini, dia ada dua, satu untuk yang memang daripada DJI sendiri dan satu lagi dia adalah untuk SD card. So kalau korang tak ada SD card pun ataupun SD card korang rosak, korang letakkan ada masalah apa-apa disebabkan dia akan save dekat dia punya device sendiri. Jadi benda tu pun salah satu benda yang macam kadang-kadang orang terlupa, ataupun kadang-kadang SD card dah pakai lama sangat, lepas tu rosak kan, lepas tu dah tak boleh nak pakai. Tetapi DJI ni dia dah buat satu benda yang solution dia, dia dah buat built-in memory dekat dalam dia punya device. Untuk yang ketiga adalah, bagi Zeek ini adalah benda yang agak penting, sebabnya ini adalah satu orang cakap kelebihan DJI M5 Dual yang ada lah, iaitu AI Radar Function. Jadi apa itu AI Radar Function? Kalau korang tengok dekat sini, ok, kat sini ada dia punya empat segi. Ini adalah dia punya AI Radar je lah. Ok, jadi apa function dia Zeek untuk AI Radar ni? Ok, first kali kalau kita ceritakan tentang bila parking lah, ok, kalau korang pakai hardwire kit di mana OBD, korang akan dapat 24 jam parking monitoring system. Ok, jadi bila parking monitoring system ni, radar, AI Radar ni dia akan detect di mana depan dia boleh dapat detect dalam 3 meter, belakang dia akan dapat detect dalam 4 meter. So mana-mana orang yang jalan dekat depan kereta korang ataupun belakang kereta korang, dia akan detect dan dia akan savekan dalam satu file di mana ada satu benda yang macam curious lah, ada satu benda yang orang lalu dekat kereta korang untuk korang tengok. Jadi dekat situ dia akan ada simpan satu folder di mana folder khas yang korang boleh tengok sendiri dekat situ, dan korang dah tak perlu nak cari-cari. Dan dekat situ juga, dekat dalam apps ni juga ada 3 pilihan yang korang boleh buat. Contohnya macam bila ada orang lalu baru dia rekod, keduanya rekod macam biasa, dan ketiga adalah time lapse lah untuk setiap parking macam daripada awal sampai akhir. Jadi Zeek pilih untuk pakai bila ada orang lalu baru dia rekod, supayanya untuk save battery. Tetapi walaupun nak cakap save battery, dia dah ada dah function untuk di mana kalau contohnya bawah 12 voltage macam Zeek cakap tadi lah. So, AI Radar ni pun ada bersangkut paut dengan contohnya macam ada sistem di mana kalau kereta dekat depan bergerak, lepas tu nanti dia akan alertkan kepada korang. Contoh-contohlah tiba-tiba korang tengah scroll kejap ke kat phone kan, masa traffic light, lepas tu tiba-tiba kereta depan dah bergerak, korang tak bergerak lagi, dia orang akan alertkan kepada korang. Dan lagi satu, ini adalah extra feature yang di mana Zeek nampak bila Zeek pakai DJI M5 Dual ni, benda yang Zeek suka lah. Ok, antara satunya bila nak connect dengan software dia DJI ni, satu benda yang Zeek nampak adalah laju dan tak ambil masa. Dan paling Zeek suka adalah bila kita nak download satu video tu dekat dalam dia punya gallery, ambil masa yang cepat. Itu adalah satu yang Zeek memang kagum, dan Zeek merasa macam DJI ni patutlah dia boleh dapat dalam
kategori yang tertinggi dalam Miros, iaitu Malaysian Research Road Safety, macam itulah lebih kurang. Di awal video dia ada cakap kan, kalau siapa yang nak beli, dia akan bagi satu harga yang macam promo dia. Inilah masa dia. Alright, jadi dia nak ceritakan kepada korang, kalau korang nak dapatkan dia lah, harga diripai ni pun dah okey dah, dah berbaloi dah. Diripai M52 ni dah berbaloi dah harga bagi Zik. Tetapi dia orang ada buat promotion lagi. Jadi 9 hari bulan 9, kalau korang nak dapatkan promotion dia, korang akan nikmati diskaun sebanyak 25% apabila membeli diripai N5 Dual. Jadi korang boleh grab cepat-cepat dan add to cart dekat bag orange supaya korang tak terlepas. Jadi benda tu korang kena save cepat-cepat. Dan lagi satu, bukan sahaja diskaun 25%, korang akan juga dapat free gift apabila korang spend lebih daripada RM450 dan juga spend lebih daripada RM550. Jadi kat sini adalah dia punya free gift dia kat sini, korang boleh tengok. Banyak sebenarnya diripai bagi free gift dan juga diskaun. Jadi kalau contohlah 525% dah berapa dah, banyak juga tu diskaun. Jadi kalau korang, siapa yang tak ada dashcam lagi ataupun korang nak beli dashcam untuk kereta baru korang ke, baik korang cepat-cepat untuk 9.9 ni, sebab promo memang kau-kau punya promo untuk korang. Jadi itu saja guys untuk video kali ini. Harap video ini bermanfaat kepada korang. Dan bagi Zik sebenarnya, di Diripai N5 Dual ni, makin lama orang cakap makin canggih dashcam sekarang ni. So Zik pun tak expect di mana Diripai punya dashcam ni boleh jadi secanggih macam ini. Makin lama makin canggih. Jadi Zik pun tak tahulah untuk akan datang jadi macam mana kan. So jumpa lagi untuk episod akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.